Bye. Halo Sobatomania. Di depan kita ini adalah Kawasaki Z1000 menggunakan 4 silinder 1000cc. Tapi di sini kita tidak akan bicara lebih dalam tentang motor ini. Tapi sesuai dengan judul, memprediksi 5 motor Kawasaki di tahun 2020. Kalau Ninja 150 dan juga ZX25R itu sudah dikabarkan launchingnya. Tapi di sini akan memprediksi, yaitu pertama dengan mesin 4 silinder 250cc. Kawasaki juga akan mengeluarkan mungkin Z25R yang bentuknya bisa seperti Tsugomi ini atau Z800. Jadi turunan berikutnya Kawasaki Versys yang menggunakan mesin 4 silinder 250cc juga. Menurun lagi prediksinya adalah Kawasaki Z25RS. Jadi turunan mesin 4 silinder ini diprediksi akan banyak sekali modelnya ya. Dan berikutnya adalah skuter Kawasaki J250. Diprediksi juga akan meluncur bersaing dengan pabrikan lain. Entah ini prediksinya akan tepat ataupun hanya ada salah satu. Mungkin sobat bisa juga ikut memprediksi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa dukung dengan klik subscribe. Salam satu aspal.